Perkenalkan, nama saya Anis Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan metode project-based learning. Materi menulis diawali suku kata mal mi mu memu di unit kerja saya SD Negeri Donan 06 Cilacap. Siap, tangannya di samping, hadapnya ke depan.
berarti nulisnya di sini apa? MO. Mama nuliskan dulu suku katanya di sini. Oke? Terus dibaliknya apa ini? Nanti dibaliknya kalian menulis mobil. Tulisannya yang besar biar kelihatan tulisannya. Oke. Nanti sama kamu setelah menulis suku kata, dibaliknya menulis katanya, nama bendanya apa? Mobil. Berarti di sini ditulis apa? Mobil. Nanti baru dihias, atas dan bawahnya dihias sama kalian. Bisa? Dihiasnya yang cantik, oke? Oke? Nanti gue dibagi satu-satu, jadi tidak boleh rebutan. Thank you.
katanya apa? M-ama dibalik. Kurang nulisnya gimana? Matahari. M-a ama e a t a a h r i r i. Jadinya? Matahari. Oke. Betul. Wafi. Yang betul, Fi. Hadapnya ke depan. Gambar apa itu? Mochi. Gambar mochi. Terus suku katanya? M-O. 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 Gimana menulis mochi dibalik? M-O mochi. Mo? Mochi. Oke, mundur. Siva. Diangkat, diangkat. Nah, hadapnya ke depan. Gambar apa itu? Muka. Muka M. Nulisnya gimana suku katanya? M-O. Dibalik? M U M U K A. Belum. M U M U K A. Tulis gimana menulisnya? Terus Kayla. Itu gambar apa? Minyak. Suku katanya? M I M I. Dibalik? Terus bagaimana menulis minyak? Minyak. Oke, kembali. Coba. Bagaimana tadi presentasi dari kelompoknya Wafi? Bagus? Bagus. Sudah betul atau belum? Ya. Sudah betul apa belum gambarnya? Sudah betul apa belum? Ya. Tepuk. Wow. Bacan. Suku katanya? M-A. M-A. Bali. Coba, gimana menulis macan? M-A, macan. Jadinya? Macan. Oke. Kembali, Alinta. M-A. Jadi? M-A. M-A. Jadinya? Mata. Win. Dibalik dulu. Apa itu? Murid. Murid. Suku katanya? M-U. M-U. Gali, gimana menulis murid? M-U. Jadinya? Murid. Murid. Oke, bagaimana teman-teman? Betul. Betul? Balik lagi ke dalam.